Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So, pada kali ni kita akan bermain game ke bagi motivasi guys. Jadi untuk video kali ni apa yang kau akan buat? Aku akan tengok body kit yang terbaru geng, kereta Ford Mustang GT geng eh. Jadi sebelum aku start dulu ni, korang yang belum subscribe tu channel aku, korang boleh subscribe dulu channel aku di bawah. And jangan lupa like, comment and share tau. So, let's go. Kita bermain ni sekarang juga. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Alright geng, macam apa yang kau nampak di depan ni, ini kereta BMW yang baru kita review geng, baru ni. Jadi mari kita pergi ke kereta apa ni, kita akan pergi ke kereta apa ni, kereta Ford Mustang GT geng. Jadi Ford Mustang GT, alamak asal je phone aku jadi macam bug sikit geng. Jadi guys, ini dia geng Ford Mustang GT aku geng. Aku tak ada buat design, memang tak design. Siapa yang nak sponsor aku untuk design, kau boleh DM kat IG geng. Alamak eh. Dulu aku ada design dia, design Mustang Energy. Lepas tu tak tahu kenapa jadi bug hilang ya. Tapi tak apa ya. Jadi mari kita tengok betul ke ada body kit baru geng. Mantap siap. Kau nampak ni geng. Kita tengok body kit ada apa. Aku tukar warna kereta dulu. Kita letak warna oren ke. Oren. Alright geng, warna oren geng kita boleh nampak eh. Jadi kita tengok body kit yang pertama ni macam ni lah. Body kit standard dia. Jadi kita tengok body kit yang kedua. Baik siap. Body kit yang ketiga, body kit yang keempat. Widih, body kit yang keempat ni ganas boy. Mari kita tengok bumper dulu. Takut bumper belakang, bumper dia tak cantik. Ni body ni bumper belakang yang kedua, bumper belakang yang ketiga, bumper belakang yang keempat. Bumper belakang yang keempat ni lawak lah siap. Bumper belakang yang ketiga ni ngam-ngam. Okey tak apa, kita tengok side skirt dia pula. Side skirt yang kedua. Wish. Side skirt yang ketiga, side skirt yang keempat. Alright ganas. Side skirt yang keempat ganas geng. Widih, mari kita tengok hood depan pula. Hood depan yang kedua, hood depan yang ketiga, hood depan yang keempat. Mantap. Jadi mari kita tengok fender dia pula. Fender yang kedua, fender yang ketiga and fender yang keempat. Asal fender yang keempat biasa geng. Fender keempat biasa ya. Aku nak tengok dulu body kit dia yang, aku nak tengok spoiler dia pula. Spoiler dia yang berbayar geng. Spoiler dia yang berbayar yang pertama, yang berbayar yang pakai coin. Yang pertama, yang kedua, widih, yang ketiga. Okay ganas. Okay mari kita tengok bumper dia yang pertama dulu geng. Bumper pertama, bumper kedua, dah bumper yang ketiga geng. Aku rasa aku beli je lah bumper yang ketiga terus. Coin kita pun dah ada banyak tapi jangan risau geng. Aku nak beli fan, aku nak beli bahagian tepi dia dulu. Bahagian tepi dia ni, aduh macam robot pun ada mat. Macam robot pun ada juga geng. Macam mana ni eh? Macam-macam mana ni? Macam robot pun ada baik. Kau tengok ni geng. Alamak eh, aku kan tak berkenan tapi aduh mak eh, dia dah cantik ah, cuma aduh ada lubang-lubang tepi tu mak eh. Tak apa kita beli je dulu. Kita beli je, lepas tu kita akan masuk air bumper belakang terus kita beli. Lepas tu untuk depan kita beli yang hujung sekali juga. Itu untuk fender pun kita beli yang terakhir. Jadi macam ni lah, rupa parah dia geng eh. Kenapa macam pelik geng? Pelik geng kan? Dia punya bump, dia punya fan, dia punya ni side skirt tepi dia macam pelik sikit geng. Aku tak tahulah mana cakap macam mana ni. Tapi boleh lah geng, kita pasang dulu, kita pasang dulu, kita tak tahu lagi macam mana. Lepas tu kita letak, ulamak, damn. Lepas tu kita masuk, kita masuk dia punya sport rim eh. Untuk sport rim dia kita pakai macam ni. Alright, tayar dah besar kan. Okay, seterusnya untuk dia punya windows kita hitam kan. Kali hitam, kali hitam, kali hitam. Alright, untuk smoke dia kita letak warna kuning juga. Okay, dah mantap. Kebenampakan dia punya rupa paras tu apa semua. Ada headlight ke kan kereta ni? Tak ada headlight. Alah, tak ada headlight pula geng. Jadi aku nak keluarkan offset dulu. Eh tapi boleh tahan lah, boleh dah, boleh lah. Ganas juga geng. Alright. Tayar depan dia pula, mari tengok dulu geng.
Tayar depan ni kita mana kita keluarkan offset dia juga. Offset. Okay, tengok. Oh, offset dia. Okay, nice sir. Nice gila kan. Nice gila bye. Bapak ganas bos. Jangan cakap abang tak payung. Baik siap geng. Wih, ganas bye. Baik budu geng. Ya aku nak tambah warna kuning ni, atau aku tambah lain geng. Kita buat tambah lain. Tambah lain untuk jadikan apa ni. Oh salah, aku tak biasa lagi lah pakai yang ni geng. Alright geng, jadi kalau nampak ya, kita dah dapat kopi dia punya ni. Alright, jadi sama tak? Untuk kedua-dua ni aku sama, mungkin sama. Widih, ganas bye. Kita buat corak warna hitam pula geng. Hitam. Kita kecilkan sikit. Alright, macam ni. Lepas tu kita letak sini satu, lepas tu letak sini satu. Kita dah tengok dulu guys, kita kena try and error. Sini satu, lepas tu sini satu. Ke tak jadi geng. Alamak, macam keling ah. Tak apa geng, kita tukar. Kita tukar balik kan. Sorry. Kita letak warna hitam terus lah. Alright, hitam. Nampak dia ganas boh. Memang ganas. Widih. Jom kita masuk dalam room dulu geng. Memang mantap bye. Jom masuk geng. Alright guys, sebelum kau sama tengok video ni, nak cakap sikit pasal Niche punya membership, which is buat korang yang mana fans-fans Niche kat luar sana yang sentiasa support Niche. And korang nak support lagi Niche kan, dengan cara macam mana lagi korang boleh join membership Niche? Jadi macam mana korang nak join membership Niche gang? Senang saja, korang pergi dekat YouTube channel Niche and korang tengok kat bahagian hadapan channel Niche tu ada gambar join. Korang tekan bahagian join tu and ada beberapa option, which is ada beberapa kategori lah. And kategori yang pertama ada RM1.50, which is Niche gang. And korang boleh join lah kalau korang nak join. Itu yang paling murah gang, RM1.50. And yang kedua RM2.50 Niche Junior. And yang ketiga Niche Family RM5, and Niche VIP RM15, dan Niche Glory RM100 geng. And setiap kategori tu ada berlainan-berlainan faedah ada. Jadi kau boleh baca untuk Niche geng apa apa dia punya faedah. Yang pertama ada kita ni eksklusif, and kalau kau join Niche Junior meme stiker, stiker-stiker yang lawak-lawak and gift eksklusif. And Niche Family pula dia ada gift eksklusif, kereta dinner eksklusif dan balasan keutamaan kepada balasan, which is kalau korang komen Niche akan balas secepat mungkin lah korang punya tu berbanding orang yang tak join membership. Alright, contohnya Niche VIP ni ada Blood Brothers, meme stickers, gift eksklusif, kereta dinner eksklusif dan sebutan nama ahli, which is kalau Niche buat live and korang Niche akan sebut nama-nama korang siapa yang join Niche VIP ni geng. Okay, untuk Niche Glory ni pula ada free promote 4 kali 1 bulan tu, which is dalam 1 bulan ada 4 minggu and Niche akan promote setiap minggu tu. 1 minggu sekali Niche akan promote tu, minggu kedua Niche akan promote sekali lagi, and minggu ketiga Niche akan promote sekali lagi, and minggu keempat Niche akan promote sekali selama 1 bulan. Alright, and collab dengan Niche. Collab dengan Niche macam mana? Which is macam korang ni YouTuber CPM kan, kalau korang nak apa ni join Niche buat video sekali, ataupun Niche yang join korang punya content Niche, boleh, tapi ada limit-limit dia juga. And yang ketiga, we are family kan, kita family siapa yang join Niche Glory ni gang. Seterusnya ada sebutan nama ahli, kalau dalam buat live ke apa ke Niche akan sebut nama korang kan. Kalau korang ada bercakap ke borak-borak time tengah live, Niche akan buat sebut nama korang. And balasan keutamaan kepada ulasan, macam korang komen Niche akan balas cepat mungkin korang punya komen tu gang. So itu sahaja untuk membership ni gang. And kalau korang berminat korang boleh join gang. See you ya. Jom kita sama tengok semula. Alright gang, jadi kita dah masuk dalam room yang kau boleh nampak kan. Sekejap aku nak turunkan grafik dulu. Alamak, aku lupa nak turunkan grafik kan. Patut lelek-lelek. Tadi aku ambil gambar geng kan. Adih, kau tengok geng, dia punya design. Tadi lah design buruk ni. Aku saja je letak line tu. Bapak dia ganas bos. Wih, aku ingatkan buruk dia punya body kit ni. Tadi ada look belakang ni macam kurang nice sikit eh. Depan dah ganas lah geng. Baik siap. Bapak memang jahat bye cerita ni. Wih, rompak tu geng eh. Memang terbaik siap geng. Memang terbaik geng. Bapak dia memang cantik kan. Dia punya body kit. Lepas tu dia ada body kit-body kit lain. And ikut lah kalau korang mana yang korang suka ke apa, kalau korang nak beli geng. Jadi aku tak nak cakap banyak dah. Aku jangan nak tunjuk je body kit apa yang ada geng. Terbaru dekat dalam SPM ni. Banyak lagi kereta, nanti aku akan review satu per satu geng. Kalau aku nak review dalam satu video memang panjang gila masa dia. Jadi so ya guys, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Sekarang sebelum ini korang jangan lupa like, comment, subscribe channel aku. So ya guys, bye bye. Assalamualaikum. Jumpa di next video. Ciao.